Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Sona Edo Channel. Terima kasih yang sudah dukung channel aku, dan semoga semuanya diberi kesehatan, murah rezeki, panjang umur. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan di kesempatan video hari ini, aku bersama Mas Aldivo sama Mas Tova Veno. Dan alhamdulillah aku sudah di Gunung Kidul. Pagi-pagi di sama Bu Edi. Bu Edi untuk Bu Edi. Sudah pagi ngeteh sama Ini ada pisang goreng sama bakwan sama nganu guys apa ki? Telo. Ini telo pendem. Telo pendem. Tapi kok telo rambak namanya? Oh, rambat. Rambat nggih. Telo rambak. Rambat ya. Rambak, telo rambak enggak telo rambat. Nggih. Ubi jalar kasih dia. Kodai itu lambat ini kan menjalar. Tapi jadi kasih nggak mas Niki? Nganu makanan. Makanan. Walang itu mana? Walang. Enggak dia mulai tuh walang sih gue. Kayak iya, iyalah. Nanti jalan gimana? Kita mau beli walang goreng. Tapi nggak mendemi tuh itu. Orang cuman sampean tak orang itu. Biduran. Makku sing senang aku mak. Nah, gatal kemudian. Oh, yuk ayo. Jadi panas banget. Jadi kayak udang gue. Urangnya nek alergi tak iso ketel. Heeh. Biduren nek. Tapi urang. Berarti ora. Oh ya ora. Yo mboding ra mesti ya ngono wi. Tawon ora. Aku lagi sama Mas Tova Veno, salah satu konten creator di Gunung Kidul. Terus kita mau ketemu. Aku mau tanya-tanya juga Mas Tova mungkin nanti mau ditanyakan seputar perjalanan di YouTube gitu ya untuk kayak kita barengan ya Mas dulu membangun bikin channel sampean tahun berapa? 2018. 2018. Tapi kalau rak jarang-jarang le upload. Soalnya pertama awalnya kontennya orang vlog namanya. Tapi parodi-parodi kan lho. Le ngarani film pendek. Aku ngerasa oh ternyata film pendek ya repot. Pernah nge-vlog, aku nyoba pas kerja di Jogja nyoba nge-vlog, oh ternyata penak. Enak nge-vlog ya? Oh, enak nge-vlog cepet prosesnya. Cuma kalau nge-vlog enak, orang harus tahu kita dulu ya mas Jo. Jadi kayak Lek gak ngerti itu sopo yang di sing belok sopo sih kayak gitu kan. Anu apa jenenge Aston sampai tembus jam tayang ini berapa jam? Berapa jam? Berapa lama? Tahunan nih mas, setahun. Ini maaf ya guys, aku nungguin ini iki wis kongsi-kongsian jadi aku nungguin ini. Gua tinggal aku nungguin ini luar ini gak sopan kok gitu. Ya maaf nak nungguin ini. Tapi mas, berapa lama sampai bisa setahun lebih mas? Setahun. Tapi aku yusui lah, aku Maret sampai nembus iklan itu November. Berarti aku nanti kan juga hampir sama. Oh, tapi anu, ini sampean kayaknya konsisten tak? Iya, konsisten. Tetap aku gak mau ini yang kadang telung sasi bisa loh mas ya. Tak delok anu ini sejak. Walaupun saat itu, saat menangani mengejar jantan, aku juga menunggu. Nah, lho, apa jenengnya? Maksudnya, oh, berarti enggak. Aku biasanya untuk mengejar jam tayang itu kan tak upload tiap hari, aku kan ada calon-calon baru, tak jual gitu loh. Jadi, misalnya enak apa gegeran aja, lu tak upload di situ. Jadi, aku kan beri mengarahin, lu kan belok, ya wis lah, sampai tembus jam tayang, aku tak jual. Sama kan, pilih-pilih. Aku niatnya grup widok, man. Gue ketok ini orang grup setahun sih, mas, bikin prosesnya. Serang tahun sih, mas. Rong puluh sih. Kemonetasi. Oh berarti cek rung suwi ya monetasi? Rung suwi. Oh, nah aku was 2018 akhir. Gepar kemonetas suratnya, ya lo? Esen. Esennya telung sasi. Padahal liane tak tekoni sesasi. Nah aku yo rung sasian, telung sasian. Kadang ki tergantung lokasi juga sih, tergantung kalau pos biasanya tuh nggak mau mengantar, belum buron ngaturnya jadi mana kayak adil sih takut. Tapi sekarang kan pengajuan Aston itu tinjauan kan cuma ada satu hari, tiga hari lah. Zaman biar ki sampai berbulan-bulan loh. Lah iya. Satu minggu loh. Aku sebel banget gue. Iya. Sing entuk klunding oleh disetujui. Disetujui ki suwe lali ning suwe. Dulu 3 bulan, sekarang kok 1-3 hari kayak ya sekarang ya. 1 hari juga udah cepet kayak. Oke, saiki apa jenis surat iki ya sesasi dona. Rata-rata aku tekon wong-wong ngono. Ya aku kok telung sasi, apa arek-arek perbedaan ngene aku. Maksudnya enggak juga sih, Mas. Kok memang banyak aku lek ngarani banyak action yang dikirim ya banyak YouTuber, banyak
apa jenenge orang yang bikin SNSN kan enggak hanya YouTuber ya, kadang kayak blogger-blogger, blog kayak gitu. Blog ya ono. Pak zaman biar kan blog kan? Blog tek tulis kan ya. Kalau zaman sekarang kan vlog. Pak zaman dulu mungkin kalau lihat di blog, internet itu kan berita apa gitu ya. Itu pasti akan muncul kotak-kotak iklan ya, itu hasilnya di situ. Itu kok sekarang kayak nganu apa jenenge enggak. Nunggu telung sasi mas, yo rada resah ya. Tapi sampean aku dulu tuh lihat Mas Tova itu kan, apa sering dulu youtuber gitu ya, misalnya Mas apa? Faris. Faros, terus Dajindo juga. Tapi zaman biar ini siapa ya sing senior senior ki? Yukui sih, zaman biar loh, zaman awal-awal konten-konten kreator. Aku sering dulu, iya aku malah cek. Piro yo, kok cek sewu telung ewan lah. Aku sampe mikir, yo kapan ya aku bisa ngene iki? Mesti kapan yo sing delokna aku sampe ribuan. Rasane koyo opo yo Mas? Aku ngono kuwi. Akhire terus aku yo. Iya. Aku yo cok mbiyen nonton Bajidul Gokil abis kuwi terkenal. Iku kok yang menciptakan kata-kata guys itu dia. Oh, guys kayak gitu dia. Kalau enggak salah ya, kalau enggak salah. Tapi sampai awal dulu aku nggak kok didudui apa memang ngelek pokoknya konten konten di saat tarifan lokal itu sama-sama harus apa nih lagi loro gue sih mas Bajindul karo Bajindul gue dek lekoreti saya ngarep neng luar negeri kan luar negeri kan mantan TKI Korea. Oh. Jadi udah sempet pertama gajian deh, pertama gajian saya juta 1.600.000 pemirsa. Aku malah 2 juta loh. Oh, 2 juta. Pertama kali itu sampai ngumpulin berapa? Kan beberapa bulan dia baru. Lagi ngumpul satu sih. Lagi ngumpul menurutku. Saat ini per bulan apa per berapa bulan sekali? Tak mesti. Gak mesti mas. Tapi nek di rata-rata ini kadang rombongan nih mas. Rata-rata rong bulan ya. Tapi alhamdulillah loh, mesti kan modalnya kayak kita tuh cuma nge-vlog terus yo ini nih untuk kalian semua harus semangat ya. Kalau konten kreator terus harus nek pas sering upload kayak sebulan mas iso ya. Jadi harus memang benar-benar kita enggak boleh terpaku sama terpaku sama ini uangnya tapi sama kontennya terus mas supaya kemarin ngomong aku lagi kambek sendiri kok rugi ngopo ya gitu. Jadi kalau tipsnya tuh gini, kalian jangan menganggap ya saling sama-sama menghargai tapi jangan sampai menganggap orang yang sekarang kolab itu senior gitu loh. Jadi biar kita tuh nggak hilang auranya, jadi sama setelah punya ciri khas tersendiri. Terus yang misalkan kolab itu punya ciri khas tersendiri, jadi sama-sama punya ciri khas, ya udah kita dengan ciri khas kita, dia dengan ciri khas dia, jadi kita nggak akan tenggelam. Tapi kalau sama bro, apa jadinya akan tenggelam, ya enggak. Kalau sekedar depannya apa sih pengen, kok ditekuni teman-teman, pokoknya tekun dan kearifan luka, aku sementara ini vlog juga kearifan lokal, melayu neng wisata. Itu kan si Jiluru ono to kan. Vlog wisata ning ngarani ngono ku Plesir. Kuwi dikaro ning tempat-tempat sing alam, sing ngguwitangan ngono. Oh, kaya tempat nongkrong tapi sing nuansane alam. Yo sementara lokal Gunung Kidul sih. Tapi nek ning sing ngubungi ngono tak parani ambek ning Jogja ngono. Ngubungi untuk apa? Untuk gak video. Oh, gak video bareng. Itu maksudnya si Jiluru tempat lah. Ono sing ngubungi no aja nih. Oh iya, untuk promosi nih tempat. Meskipun aku urung matok tarif. Oh rencana juga mau matok tarif juga. Nek pun. Subscriber sama piro sih? Lagi 16,000. Wis akeh kok aku eling kupit pira 17an ngono lho ini. Alhamdulillah. Itu udah banyak itu 16,000 karena sekarang dari 100 aja udah nggih. Mungkis-mungkis. Adek ya. Nggih. Jadi cari 100 aja kayak sekarang tuh udah bener-bener piye oleh warani. Angel. Apa deh boleh subscriber sih bener-bener kenal sama kita tuh sing bener-bener loyal. Ya. Dan kenal sama kita gitu. Misalnya koyok susah lagi tuh kalau misalnya kayak saporsap terus kayak misalnya saporsap kan juga susah tuh. Wah, nek kayak
gur memenuhi sebenarnya. Orang tuh kadang berpikirnya pokok aku jam tayang tembus, setelah bertembus iklan itu sih dicap. Padahal itu bukan pencapaian utama loh. Pencapaian utamanya itu sebenarnya kita harus terkenal. Jadi itu menurut dia enggak. Intinya tuh seperti itu. Kan efeknya akeh sama YouTube kurang-kur aja to. Yang ku awake dhewe iso dagang, kaya kita sampean juga. Iya, kayak jualan terus dari endorse juga kita dapat endorse terus kolab-kolab sama pemula-pemula kita. Lah aku jujur Mas, kalau misalkan diajak kolab sama, kalau kolab itu pasti dia kan punya channel ya. Kalau misalkan kolab sama pemula terus dia memang benar-benar mau mengembangkan channel, ya aku ada pasang tarif kayak gitu. Misalkan tergantung tarifnya tuh dia mengundang aku atau dia datang ke rumahku atau ketemuan di tengah-tengah itu juga udah beda-beda. Jadi memang bukan berarti kita ini mentang-mentang udah ini pasang tarif Pak. Nah, karena sekarang ya prosesnya susah. Kayak misalnya kalian misalkan tuku barang di toko, tokonya bisa ruami. Gak mungkin kalau kalian bisa tuku barang aku gak bisa lo sih gitu kan, gak mungkin ya. Jadi kayak memang kalian pemula juga pengen bikin channel pastinya pengen penghasilan juga, dari uang juga. Kecuali kalau misalkan sama teman sendiri, terus kayak misalkan sama konten kreator, terus sama udah yang udah saling punya nama, terus sama teman-teman sendiri ya enggak masalah sih. Kalau aku enggak semua harus sendiri ya, tapi sendiri bisa punya teman baru, bisa punya sharing pengalaman baru. Terus hal yang paling sulit, mesti yang paling bikin malas apa? Hal yang paling bikin males ini kadar apa ya Mas? Jadi kok kayak lho alasannya ini nek aku kan jadi nek pas nek ngembaan kabeh wong nek pas lagirannya kok duit ya males ya nek pas lagirannya kok duit soalnya aku kan ini Mas oh malas malah pas gak nyekel duit lu males soalnya kok bareng ngonten ano? Kayak isi nunggu wis jadi to aku nek arek ngupload ning ono aku ning ngupload ning ono sari wae soalnya ini angel sinyale guys Indosat enggak bisa, smartphone pun juga enggak bisa cepet. Terus ya itu sih sinyale angel sih, jadi aku ya sing gawe males ya. Oke karo apa ya liane oke yukur kuwi jalane pas lagi nek udah to akeh ngono semangat. Oh semangat to arek iki. Karena bisa wirawiri. Kalau aku sih malah yang bikin malas tuh kadang anu apa jenisnya? Kok ya kalau aku malah pas nyekel duit malas. Jadi bukan pas nyekel duit tadi, pas anu Mas, pas untuk endorse gitu ya. Karena aku malah karena perhitung aku gini. Kadang kalau aku terima endorse tuh sebanding nggak sama misalkan satu hari ngonten dapatnya misalkan 100.000 kalau endorse-nya itu dapatnya satu hari itu tak layani endorse itu aku dapatnya 1.000.000 berarti aku lebih ngonten yang endorse kan jadi tak layani endorse-nya aku baru tuh ngontennya itu untuk mali males soalnya gitu. Tapi aku patokan aku tetap ngonten jadi aku tetap dapat uang ini ngurus komisi. Pikir aku ini aku tuh ini aku ngonten bulan ini dapat segini aku harus beli ini aku contohnya ini aku pokoknya beberapa bulan harus beli misalkan mobil, beberapa bulan harus beli misalkan ini. Jadi kuing pun tak kepung. Jadi ada target, ada target gitu. Oh, kadang ini le apa sih semangat hilang ngono iki. Tekne suwe ora bergaul karo sesama konten. Sama konten kreator. Kadang ora ning ora dine masukan. Ini kadang lali to Mas Yunan. Kau naik ketemu ngobrol urep naik semangat. Tapi di sini nggak terlalu banyak konten kreator sih menonjol gitu selain misalnya Mas Fahri Serpanjenengan sama Mas Adi. Yang baru-baru mungkin ada banyak nggak sih maksudnya pembina dari pemuda itu ya misalnya. Sebenarnya ketoknya yo oke Mas, cuman belum up. Burung up tur yo jarang sing kemonetes. Kemudian konten musik itu akeh. Terus mereka tuh sekarang tuh kayak kontennya tuh pinginnya vlog ya. Yang pemula-pemula tuh pinginnya tuh semuanya kontennya vlog, terus pinginnya rame. Nah gue sih marah susah sih itu sebenarnya. So, padahal basicnya vlog itu harus apa? Vlog itu ada ketika yang vlog itu orangnya udah terkenal. Ya enggak? Kalau udah dikenal, misalkan dari artis selebgram, artis TikTok terkenal tiba-tiba bikin vlog, nah mereka masih ada jembatan. Tapi kalau tiba-tiba pemula terus
pinginnya ngevlog aja kegiatan sehari-hari yang nggak spesifikasi. Contoh spesifikasi itu Mas Tova kayak kontennya Karifa lokal itu spesifikasi, kayak misalkan mereka bener-bener masak, yang bener-bener bikin konten itu di pedesaan, masak-masakan desa, kehidupan desa, spesifikasi. Tapi kalau vlog pemula terus mereka jalan ke sana ngevlog, jalan ke sini ngevlog, apa itu menurut aku kayak bukan-bukan ngatain ya, tapi kayak receh jadinya, paham nggak? Jadi kayak nggak berkualitas. Itu memulai dengan sesuatu yang kurang berkualitas. Jadi aku saranin sih, sekarang banyak aku masih banyak pesaing juga. Jadi kalau pemula sih menurut aku bener-bener bikin sesuatu yang, kalau misalkan Mas Tova bikin masak pedesaan gitu, cobalah masak pedesaan tapi dibaur dengan sesuatu yang lebih unik kayak gitu. Thank you, betul. Depan Mustafa, guys, pagi-pagi aku sendiri. Oke, kita lanjut. Jadi itu sih, maksud aku, emang semua sekarang serba YouTube ya, Mas, ya? Enggak. Maksudnya enggak anak muda, anak kecil, orang tua, dewasa, orang kaya, terus pejabat, dosen, guru, semua itu mereka pengen kebanyakan, enggak semua, tapi kebanyakan mereka juga pengen bikin konten dan terkenal juga, koyo-iyo. Selain dapat uang terus biar terkenal juga gitu. Tur yo perjalanan nih nggak semulus yang difikirkan. Malah cukup paling yo banget malah nih, aku pengalaman nih udah bener-bener jatuh banget terus kayak sekarang nih aku tak nikmati, kayak tak nikmati tuh ya wis lah bersyukur. Kadang kalau lagi males gitu ya Mas, lagi banyak pikiran terus lagi males terus koyo pusing gitu ya. Aku mikir tuh gini ya, wah aku enggak boleh kayak gini. Jadi harus tetap semangat. Alhamdulillah dikasih rezeki di sini, nggak semua orang bisa kayak gini. Aku harus banyak-banyak bersyukur dan tetap ini. Aku kadang lagi semangat jangan lupa. Jadi ndelok wah liane wis sing pemula ning akeh sing gak iso. Tur yo akeh semangat. Aku sing wis ning tahap iki kok nopo ora tak. Kenal wong. Karena penonton Mas Tova juga kadang tuh ke aku, penontonku juga kenal, karena nggak banyak sih konten kreator yang memang menonjol di setiap kota itu nggak banyak. Jadi koyo di Blitar itu konten kreator pedesaan koyo juga nggak banyak sih yang memang benar-benar udah lama gitu. Yang baru banyak, cuma untuk mencapai sekarang kan susah ya Mas, nggak kayak dulu bisa langsung melejit. Kayak punya aku aja 8 bulan udah 100.000. 8 bulan udah dapat silver play button. Sekarang pemula itu susah loh, soalnya dari YouTube itu udah di hari udah memang sistemnya YouTube tuh dikerjakan oleh manusia. Jadi kayak udah di algoritmanya itu udah gak kayak dulu. Kalau dulu mungkin Mas Tova juga inget kalau kita nonton ayam gitu ya, nanti di bawahnya akan ada ayam A, ayam B, ayam C, dan sejenis. Nah kalau sekarang misalkan kita nonton ayam itu di bawahnya artis, terus berita, ya kan? Acak udah. Teleponi sing ora sing ora enggak berkesinambungan. Ora sambung gara-gara kata kunci. Jadi enggak rekomendasi. Kalau dulu mungkin sampean nonton aku gitu pasti di bawahnya kayak misalkan ada Mas Tova, terus Kak Arifan lokal yang lain. Sing konten-konten sing sambung. Sing rempet kayak gitu. Kalau sekarang emang udah itu kayak udah mulai tahun 2019 akhir. Oh, udah. Hilang. Ya wis oke, iki apa jenenge nanti kita di sini mau melanjutkan perjalanan ke Blitar. Mas Tova mungkin siapa tahu nanti bisa ikut dari rezeki vlog. Rezeki saya ke sana. Apa yang terima kasih banget ya. Dipersilakan untuk main ke sini, bermalam di sini, merasakan boleh suasana di Gunung Kidul. Saya juga makasih Mas. Sudah makasih. Saya juga terima kasih. Iso kok. Suwe lho dhewe. Oh, jadi aku coba. Karena nek waduh kayak dadi dicampur teman jadi ini. Saya juga terima kasih jenengan pun. Ngono. Ya wis aku suara 15 nang ngono. Nggih. Terima kasih lah, semoga kalian yang menonton sehat terus, dan jangan lupa like, comment, subscribe Tova, Veno, juga Aldo dan juga Sona Edo Channel. Sampai ketemu lagi nanti di Blitar. Wassalamualaikum.